Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu yang sempurna adalah wudhu yang menyempurnakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan ditambahkan dengan panduan-panduan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk melakukan wudhu yang sempurna, pertama kita pasang niat di dalam hati. Untuk berwudhu kita lakukan sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh kedua telapak tangan kita sehingga pergelangan tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Kita juga menyela-nyela jari-jari kita. Sempurna kita lakukan 3 kali. Kemudian ambil air untuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Kita masukkan air ke dalam mulut, kita keluarkan, kita masukkan air ke dalam hidung, kita bersihkan hidung dan kita keluarkan lagi. Kita lakukan dengan sempurna 3 kali. Kita ambil air untuk membasuh wajah kita. Basuh sehingga paras tempat tumbuh rambut, sehingga paras telinga kita. Siapa yang ada janggut yang panjang, disunahkan untuk menyela-nyela janggutnya dengan tangannya yang basah. Kita ambil air untuk membasuh tangan kanan kita sehingga siku. Elok untuk kita lebihkan sedikit agar sempurna, tangan kanan 3 kali dan tangan kiri 3 kali. Kita basahkan tangan kita untuk menyapu kepala, meskipun kita tahu bahwa tak wajib membasahkan semua kepala. Kita letakkan kedua telapak tangan kita pada bahagian depan atas kepala. Kita tarik sapukan ke belakang dan kita bawa balik ke depan. Tapi pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapunya sehingga 3 kali, maka siapa yang ingin melakukannya 3 kali, maka ia sangat cantik. Kita ambil air untuk membersihkan telinga kanan dan telinga kiri, bagian luar dan bagian yang dalam. Untuk membasuh kaki kita, mulakan dengan kaki kanan. Basuh 3 kali sehingga buku lali kita. Elok jika kita tambahkan sedikit ke atas agar sempurna kita membasuh kaki. Kita sela-sela jari 3 kali kaki kanan, dan perkara yang sama kita lakukan juga pada kaki yang kiri 3 kali. Selesai berwudu, kita disunahkan untuk baca zikir dan doa. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita membaca 2 kalimat syahadah, kemudian ditambah dengan 1 doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dengan demikian, insyaallah sempurna wudu kita. Kita boleh menggunakan wudu ini untuk salat, untuk tawaf dan untuk banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.